Assalamualaikum dan hai kepada semua penonton. Pada episod kali ini, kita akan melakukan projek sistem pengera. Untuk objektif kita pada kali ini, kita akan membina satu sistem pengera. Projek ini berfungsi apabila penderita infrared mengesan sesuatu objek, maka pembas akan berbunyi. Untuk menghentikan bunyi pengera, anda perlu menekan kedua-dua butang tekan pada waktu yang sama. Apa itu penderita infrared? Penderita infrared atau nama lainnya penderita IR digunakan untuk mengesan objek yang berada di hadapan. Jarak objek yang digesan juga boleh dilaraskan. Sekarang kita akan melihat bagaimana blok coding perlu disusun untuk mencapai objektif kali ini. Tengok betul-betul ya. Anda digalakkan melakukan aktiviti ini seiring dengan video. Tambahkan dekat EduKit pada device. Klik pada menu event dan pilih blok after Arduino Uno start. Seretkan blok if then dari menu control ke bawah blok after Arduino Uno start. Masukkan blok infrared sensor detected object dari menu sensor ke dalam hexacode. Seretkan blok buzzer tone dari menu output dan letakkan di dalam blok if then. Tetapkan nilai kepada 200. Letakkan blok wait until dari menu control di bawah blok buzzer tone. Seterusnya, masukkan button 1 press ke dalam hexagon yang didapati dari menu sensor. Akhir sekali, seretkan blok buzzer off dari menu output ke bawah blok wait until. Sambungkan papan reka EduKit dan muat naik program.